وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat senang sekali dan bersyukur bahwa pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Hidayah untuk sholat Isya dan sholat Tarawih berjamaah. Setiap kali saya pribadi hadir di sini, semangatnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan semangat seperti ini akan selalu terjaga ya sampai nanti akhir Ramadan ya. Karena biasanya di mana-mana hari pertama rame, hari kedua masih rame, ya hari terakhir sudah pada mudik tinggal imamnya ya. Tapi saya selalu melihat di Masjid Al-Hidayah ini berbeda dengan masjid-masjid yang lain ya, walaupun mirip-mirip. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan pada kesempatan malam hari ini kita selalu ingin sharing hal-hal yang bermanfaat ya buat kita bawa pulang. Izinkan ya, tadi saya berpikir kira-kira menyampaikan tema apa, tapi saya teringat ya, dulu ada dosen Lipia ya. Dulu pernah bercerita dan cerita itu masih saya ingat ya. Karena dia dari Sudan ya, dia cerita apa yang terjadi di negerinya ya. Jadi dahulu kala itu ada seorang hakim dari Sudan ya, hakim dulu di kadang-kadang juga disebut dengan Al-Qadi ya. Al-Qadi itu biasanya sering menangani konflik-konflik atau sengketa ya, tentang misalnya tanah ya, tentang warisan, termasuk juga tentang perceraian ya, sering dihadapi oleh qadi dari Sudan ini ya. Nah, suatu hari Bapak dan Ibu sekalian, sang qadi ini kedatangan dua sepasang suami istri ya. Sepasang suami istri, keduanya sepakat ingin bercerai di hadapan sang qadi ya, sang hakim agama ini ya. Tapi ketika sang hakim ini memperhatikan pasangan suami istri ini, itu istrinya terlalu cantik ya, sementara suaminya biasa-biasa saja ya. Dia berpikir kenapa suaminya ingin menceraikan istrinya yang sangat cantik ya. Nah, dia sebagai seorang hakim mulai berpikir yang agak sedikit aneh gitu ya. Dia bilang, ini kalau saya putuskan bercerai ini, jangan-jangan istrinya saya bisa nikahi lagi ya. Jadi pikiran-pikiran itu seperti itu ada gitu ya. Tapi kemudian Bapak dan Ibu sekalian, pikiran-pikiran seperti ini kemudian dibuang jauh-jauh ya. Karena dia teringat dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang qadi, seorang hakim itu memutuskan sebuah perkara sementara dia sedang marah. Nah, jadi turunan dari marah itu kan banyak. Suasana psikologinya tidak lagi baik, dia semestinya jangan memutuskan. Ya, dia semestinya menyelesaikan masalah pribadinya dulu sebelum memutuskan. Karena nanti bisa merugikan suami istri ini. Nah, karena itu dia berkata kepada pasangan suami istri ini, dia berkata, kasus Anda berdua ini sebaiknya kita pending.
Ya, saya tidak berani memutuskan. Ya. Anda pulang, saya juga pulang. Nanti besok kita ketemu lagi. Nah, ketika sang qadi ini pulang, ya dia kemudian menyelesaikan hajatnya sebagai seorang laki-laki dan suami. Ya. Dia berhubungan dengan istrinya. Tujuan supaya tidak ada kepentingan apa-apa. Ya. Setelah itu dia datang lagi ke tempat pengadilan itu dalam keadaan seorang yang merdeka. Seorang yang tidak memiliki kepentingan apa-apa. Ya. Kemudian esok harinya suami istri ini datang. Dan ketika dia melihat, kayak kalau kemarin tuh istrinya terlalu cantik, sekarang biasa-biasa aja. Dia tidak punya kepentingan apa-apa. Dia putuskan, dia cerita, dia dengarkan masalahnya baik-baik, dia putuskan sesuai apa yang harus diputuskan. Dan tidak ada yang rugi. Ya. Nah, cerita ini Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sambung dengan apa yang saya baca di beberapa literatur ya. Kasusnya mirip-mirip. Kalau ini seorang qadi, ini seorang khalifah di zaman Daulah Abbasiyah. Sang khalifah ini sama, mirip kedatangan suami istri yang ingin bercerai. Ya, ada suaminya, ada istrinya, tapi saat itu istrinya sedang pakai cadar ya. Ya. Sang khalifah juga mirip-mirip. Dia melihat ini kayaknya ada potensi saya ingin mengambil istrinya setelah bercerai. Nah, ketika dia sang khalifah ini memberikan keputusan, ya, di sidang itu sang khalifah menyalahkan suaminya. Apa yang disalah-salahkan? Anda sih jadi suami tidak betul. Anda disalah-salahkan semua. Karena ada ingin sesuatu yang ingin diambil. Suaminya mulai berkata, jangan-jangan khalifah ini tidak tahu dalam-dalam istri saya ini. Ya. Tidak tahu apa yang sebenarnya, apa yang ada dalam diri istrinya. Kata sang suami itu, wahai khalifah, saya mau bercerita kepada Anda dan saya akan perlihatkan wajah istri saya. Ya. Ternyata dibuka, jelek sekali. Ya. Dan sang suami juga menceritakan keburukannya. Dia lidahnya tajam, sifatnya macam-macam. Ya. Sang khalifah tadi yang membela istrinya sekarang, yang tadi membela suaminya atau membela istrinya sekarang, istrinya disalah-salahkan. Kamu sih jadi istri begini-begini. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dua hikmah ini ya sengaja saya angkat sebagai mukaddimah cerita, ingin mengeluarkan pelajaran-pelajaran ringan. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, dari cerita yang saya sampaikan tadi, kita pinjam logikanya bahwa ternyata ketika memutuskan sebuah perkara itu kita harus tidak boleh tersandra, tidak boleh terbudak, tidak boleh terikat dengan ikatan apapun. Karena kapan kita mengeluarkan sebuah keputusan, kebijakan yang tersandra, itu biasanya banyak yang dizalimi. Ya. Hari ini kita melihat ya, negara kita ini sedang tersandra oleh utang yang banyak. Ya kan? Kita tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Ya. Menteri-menteri itu ya banyak juga yang tersandra. Keputusan-keputusannya juga tidak lagi apa namanya, tidak lagi bebas. Ya. Partai-partai juga begitu kan? Banyak yang tersandra. Ya. Ahli-ahli juga begitu. Yang dulu kita kenal bebas dia bicara. Ya. Sekarang semua sedang tersandra. Ya. Bahkan bukan mereka saja. Kemarin kita di pemilu ini banyak masyarakat kita yang tersandra. Ya kan, tertekan. Tidak bebas. Ya kan? Nah,
kita pinjam logikanya. Kapan kita tersandra dengan sesuatu, kita tidak akan menikmati diri kita sebagai seorang manusia. Ya. Karena itu perhatikan baik-baik, Islam itu hadir. Salah satu yang didorong adalah perbudakan. Membebaskan perbudakan. Bahkan Al-Qur'an itu menyebut sebagai jalan menanjak. Falaqtahamal aqbah. Ya, wa ma adraka mal aqbah. Tahukah apa yang saya maksud dengan jalan menanjak? Fakku raqabah, yaitu kalian bisa membebaskan sebuah leher yang terikat. Kenapa Islam mendorong supaya perbudakan itu dibebaskan? Karena perbudakan itu menyandra pikiran, menyandra fisik seseorang, menyandra kebebasan seseorang. Ya kan? Dulu kalau kita baca di literatur Islam itu ya, seringkali kita dapatkan cerita. Dulu pernah ada seorang gubernur Mesir namanya Amr bin As, punya anak ya naik kuda. Ya lomba kuda dengan seorang laki-laki Mesir, Al-Qibti. Ya awal bulan lalu saya ke Mesir ya. Masih ingat cerita itu. Itu anak khalifah itu yang muslim berlomba kuda dengan laki-laki Qibti itu kalah. Ya, yang kalah itu anak khalifah. Karena kalah di pempeleng dipukul, nah tidak terima kalah. Dia lapor. Ya. Saya menang tapi saya dizolimi. Itu sampai berita itu sampai kemudian di tangan atau di telinga khalifah besar saat itu Umar bin Khattab. Ya. Kata dia, di bulan haji datangkan laki-laki Mesir itu, laki-laki Nasrani itu dan anak khalifah itu mau disidang. Ya. Nah, di tengah persidangan itu, kata-kata yang keluar dari Umar dan ini menjadi kata yang melegenda. Mata istabattumun nasa wa qad waladathum ummahatum ahrar. Wahai anak khalifah, sejak kapan engkau diperbolehkan untuk memperbudak orang? Ya, karena manusia itu pada hakikatnya dilahirkan dalam keadaan merdeka. Tidak boleh. Nah, nikmati diri kita ini sebagai seorang yang bebas. Ya. Kita ini masyarakat awam, kita nikmati kita bebas, kita tidak tersandra dengan apapun. Ya. Kita itu Pak kalau bersahabat dengan orang tersandra, kita juga tersandra. Ya. Ada kawan saya itu seorang ustadz ya. Dia mendirikan mahat. Mahat. Tapi mahatnya ini itu bayar dibiayai oleh orang-orang tersandra. Mereka sengaja kadang dananya itu dikasih ke situ kan. Ya kan? Tapi sekarang ustadznya ini jadi serba salah. Mau menasehati mereka-mereka pejabat yang salah itu susah. Kadang salah itu susah karena sedang tersandra. Jadi bersahabat dengan orang tersandra itu ikut tersandra. Nah, kita nikmati diri kita sebagai orang yang bebas. Nah, puasa itu salah satu nilai pentingnya dalam mengajar kita menjadi orang yang bebas. Datang ke masjid bebas, enak kan? Mau berpuasa, mau ini, mau iftar, mau pilih apa juga makanan itu semua adalah kebebasan dan itu adalah bagian dari kenikmatan hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai penutup ya, kenapa kita kalau kita menyolatkan jenazah ya, jenazah itu ya, salah satu yang diperbolehkan ditanya adalah utang, ya kan? Apakah si fulan ini ada utang atau tidak? Yang kalau dia punya utang silakan datang ke ahli waris. Karena utang itu simbol atau filosofi dari orang yang terbelenggu. Kita ingin menghadap kepada Allah sebagai manusia yang bebas. Karena utang itu menyandra hidup dan mati seseorang. Ya. Nah, mudah-mudahan walaupun cerita ringan yang berhikmah seperti ini kita bisa mendengar satu dua kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.